Sosok Nur Utami, selebgram yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang TPPU terkait jaringan gembong narkoba Freddy Pratama belakangan jadi sorotan. Pasalnya Nur Utami kerap memamerkan gaya hidup mewah melalui akun Instagramnya. Diketahui, wanita asal Makassar itu adalah istri bandar narkoba asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, inisial NN alias SR yang masih buron. Dilansir dari berbagai sumber, Nur Utami sering terbang ke Malaysia dan mempunyai butik di sana. Ia juga merupakan owner dari beberapa usaha pakaian, makanan, hingga bisnis skincare. Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi menuturkan, Nur Utami berpesan menampung hasil penjualan narkoba dari suaminya itu kemudian dibelanjakan sejumlah barang. Nur ditangkap pada Sabtu 16 September 2023. Polisi menyita aset Nur dengan total nilai 7 miliar rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.